Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua pelayar Facebook Harian Metro dan juga peminat-peminat ni sebelah ni. JN ni. Ada tak? Jana ni. Ni pasal apa ni? Pakai? Bulan puasa. Inilah dia kan. Hari ni sebenarnya saya berada di lokasi penggambaran drama Jana, iaitu Dia. So kita cari dia sampai sini. Dah lama dah sebenarnya Adil, tapi biasalah orang dah menang award, so busy. Carut kau Mak Sudir. Tak adalah, Jana sihat. Sihat Alhamdulillah Mak Sudir, thank you sanggup datang kat set kita hari ni. Macam mana puasa? Puasa tak apa, kita faham. Alhamdulillah puasa. Okey Jana, sebenarnya untuk segmen suri tanya ni kita memberi peluang kepada pemirsa Jana dan juga pelayan Facebook untuk bertanyakan apa sahaja soalan kepada Jana dan insyaAllah Jana akan jawab. Nah, tanya apa sahaja soalan, tapi hari ni saya sedih. Kenapa sedih? Saya sedih macam ni Abang sedih. Saya pagi tadi saya bangun lepas tu saya buka lah tweet kan, tengok-tengok scroll kat timeline tu, jumpa yang kes Zulfarhan Zulkarnain kan. Lepas tu saya baca semua dia punya tweet, saya stalk semua, check semualah daripada ke page newspaper semua apa semua, saya rasa macam saya tak boleh move on lagi dengan Zulfarhan Zulkarnain. Saya rasa buruk hari-hari saya. Okey, Jana sebagai ialah selebriti kan, bila membaca cerita-cerita yang macam itu, apa pada Jana sendiri mendengar cerita sebegitu di negara kita sendiri? Saya sedih lah, saya tak tahulah sebab saya pun duduk asrama dulu. So bila jadi kes ni saya rasa macam, sebab kat asrama ni pun ada juga kes-kes ragging, bullying semua ni kan. Tapi bila jadi benda yang macam teruk sangat ni and melibatkan jumlah yang ramai orang, macam kes Zulfarhan ni ada 30 orang kan. So saya rasa macam, mana pergi semua hati manusia seramai 30 orang tu? Takkanlah seorang pun tak ada rasa yang macam, tak ada rasa simpati, kesian ke simpati kat kawan sendiri. Manusia kot, maksudnya ihsan sesama manusia tu. Tak kisah apa salah dia buat ke, betul salah ke, tak salah ke, kalau diorang terlanjur buat ke. Tapi takkan dalam 30 tak ada seorang pun yang rasa macam kesian kan. Okey, macam Jana ada pengalaman dulu asrama tak? Mungkin dalam, yalah untuk kes-kes begini ataupun tak pernah. Saya duduk asrama 3 tahun MISM Pendang, Form 1 sampai Form 3. Masa saya duduk, perempuan, kalau asrama perempuan Alhamdulillah memang ragging tak ada sangat lah. Biasa je, habis-habis torture-torture sebab duduk orang belagak dengan senior macam tu je. Tapi kalau pukul-pukul tak ada. Tak, mungkin ikut jenis asrama jugalah kan. Yeah. Macam saya, Mak Tak Rendah saya Semara, saya expect kalau asrama yang berpendirikan tinggi, macam contoh UPNM ni pun adalah consider sebagai university. Betul, orang yang educated bila buat macam tu, saya rasa macam sedih lah. Saya tak tahu kenapa. Kenapa dia orang tak boleh berfikir? Saya macam, orang kata mana hilangnya sifat keperimanusiaan sekarang mana tu? Mana pergi kan? Sifat keperimanusiaan tu macam kejam sangat. Saya jadi macam, saya duduk rumah rasa tadi seorang, saya nak keluar saya takut. Saya macam, kejam sangat dunia sekarang ni. Nak keluar jadi takut tu, saya rasa murung ni. Saya macam, apa dah jadi? Faham. Okey, itulah sebenarnya apa yang Jana kongsikan dekat Instagram Jana, dia sedih kan pasal kes yang menimpa arwah Zul, siapa? Zulfahimi kan? 30 orang tu semua pengaruh dadah tu pasal. Tak tahulah. Tapi saya kan, tak apalah, itu biarlah antara pihak-pihak tertentu yang selesaikan. Okey, so sekarang kita tak isi sedih, so kita nak tanya Jana. Penggemaran drama Dia ni bila berakhirnya? Sebab saya Jana memang fokus untuk drama ni je. Ada juga, saya tak buat drama lah. Saya banyak buat telly juga, selit-selit. Dalam ada dalam 3-4 telly saya buat sepanjang saya shooting Dia, Dia ni. So Dia ni saya start daripada Januari dan insyaAllah akan habis pada bulan Julai. Kira sebulan, kira 6 bulan. Kira 6 bulan and then lagi dalam masa sebulan lagi lah kot. Dah habis lah. Tapi tolak cuti raya macam tak lah lama sangat. Dah habis lah. Okey. Selepas itu ada lagi projek drama panjang ke ataupun Jana dah penat nak buat drama panjang ke? Drama panjang. Lepas ni panjang juga tapi taklah sepanjang yang ni. Kurang sikit panjang dia. Tapi dirahsiakan je all. Adalah tu. Taklah panjang sangat. Biasa-biasa je.
Tapi selalu saya memang terlibat dengan drama panjang masa dia. Kan memang dari awal lagi awak dah, kita dah tengok jandan berlakon kan. Kau aku kita lah. Saya mostly mesti saya lebih prefer macam drama gitu. Sebab apa macam tu? Sebab ada orang dia suka telly, tak dia lama sangat, tak dia komitmen tinggi kan. Sebab saya rasa kalau drama ni lagi dekat dengan hati penonton sebab dia orang lagi follow. Betul? Follow cerita tu daripada episod 1 sampai habis lah. So lagi senang orang nak tengok kita punya graph acting kan. Okay ni jap, ada satu ni sebenarnya. Tajam mata Mas Yudi. Jana, tolong gelak. We love you punya gelak. I tengah sedih cu. You dah suara gelak. You faham tak I tengah sedih? My God. Gelak korang nak suruh dia. Love you Jana. Lepas tu comelnya Jana. Jom Jana makan nasi lemak royal. Ha, jom. Kat mana tu? Nasi lemak royal kat Alostang ada. Oh. Dekat Ampang ada. Orang tak pernah makan ke? Tak pernah. Ni masih orang Alostang ni. Sedap you orang nasi lemak royal. Tak ada bagi tak nasi lemak royal. Ayam goreng dia panas-panas tu. Panas siapa? Watak. Apa Jana yang mengidamkan untuk filem dan drama? Ha. Watak yang Jana nak? Okay. Untuk filem dan drama? Ha. Saya mengidamkan. Oh, mengidam. You orang cakap tu pula. Sebenarnya saya nak watak cacat sebenarnya, bang. Ha? Tapi tak dapat. Bukan tak dapat lah macam. Saya rasa kalau watak cacat tu, saya akan stres. Masa saya tak ada lagi heroin watak cacat macam mana? Ha, saya nak macam watak jibek dulu. Oh, faham. Cintaku Saerah tu. Yes. Esa 50 sen kan? Ha, Esa 50 sen. Kalau dapat teli, kelakar-kelakar Esa 50 sen. Saya nak watak cinta lah. Watak yang di, bermain di luar pikiran manusia normal. Betul, kan? Ha. Yang daripada kebiasaan kan? Ha. Okay, ni jap. Mana tadi? Hari ni birthday saya. Wish please. Nama dia Ilya Natasha. Happy birthday to you. Happy birthday Ilya Natasha. Kita pun Gemini sama dengan awak. Kan, janda 1 Jun. Leni tadi mana tak? Tajam tak maksudnya. Tak kisah drama ke tele ke semuanya. Okey, biar aku jadi penunggu. Best cerita tu. Janda puasa ke hari ni? Jangan tanya soalan banyak kali. Puasa you all. Cantiknya Janda. Jep mana dia? Watak agent IMF. Apa tu? Dia suruh jadi watak agent. Mission Impossible ke? Macam spy. Watak action pun saya suka. Action antara yang dekat dengan jiwa saya sebenarnya. Saya suka cerita fighting. Saya suka tengok cerita tu. Tapi sebenarnya the making action ni macam payah sikit lah kot. Payah sikit you all untuk Malaysia. Untuk orang kata untuk pelakon sendiri memang akan makan dia banyak tenaga masa, dan masa yang lama. Jana ni orang mana? Tanya saya orang mana? Oh my god, I orang Kedah you all. Gila, Kedah baru menang kot. Kan? Hantu Kedah ni. Apa dia kata hantu kan? Hantu Kedah. Jom pergi bazar. Hai Jana. Awal pergi bazar. Sempat tak bersahur pagi tadi? Okay, pagi tadi pun cerita. I memang tak sahur je. Tapi Sakinah dia kejut I pukul 5.17 sampai masak you all. Apa bayangkan saya nak masak 5.17 tu? Macam mana nak masak 5.17? 5.17 baru masak? 5.17 saya pergi masak, 5.30 dia makan. Sempatlah 10 minit. Okay, I love your acting. Thank you. Raya ni balik dah? Raya ni balik lewat. Sebab malam raya saya ada untuk program raya. Sakan Raya. Mokcun. Awak Jannah ke? Semoga cinta kita sampai ke Jannah. Jana orang Kedah. Jom buka puasa sama. Banyak kan? Jana tak ada buka puasa dengan peminat ke? Ada. Okey, beritahu kat mereka. Tapi saya tak mengenakan bayaran. Oh, okey. So kalau saya bagi tolan ni, mampus aku. Okey, tak apa. Nanti Jana akan beritahu. Saya akan beritahu bila kepada ahli-ahli Jana Nikers yang berdaftar. Faham. Abang saya ingat Abang Mimawi. Oh, okey. Siapa? Ingat Abang Sudir Mawi. Mawi interview saya. Akak Jana. Sama lah. Akak Jana single ke taken? Ha. Single, of course you all. Hari-hari kerja. Tak kuasa nak ada partner-partner. Tu, Mamat Otai dia kata jom kahwin. Hey! Abang, awak tolong ceramah sikit Mamat Otai tu. Kan? Cakap, saya muda lagi.
Kan jantan baru 22 tau. Ah, baru cukup 22. Baru cukup 22. Panjang lagi perjalanan dia, kan. Okey, jantan fikir sikit pasal pasal lakonan ni kan. Macam kita tahu Jana orang kata akrab dengan Sheila, dengan Abang Jingo. Macam mana bekerja dengan dong sebab kalau ada orang cakap macam depa ni garang kat set. Ha, macam mana Jana boleh orang kata bekerja dengan depa? So saya kenal abang Jingo dengan sis masa 2015. Okay. First saya berlakon Akasia lah. Okay. Suka kenu kan. Mm-hmm. Kau nak compare dulu dengan sekarang. Sekarang dah makin tak garang dah. Okay, ni terus terang. Okay, betul? Okay, tapi tak tahulah. Tapi sis sekarang dah tak, bukan nak kata tak garang. Tapi dia orang marah atas sebab yang kukuh lah. Kalau betul you all buat salah, you patut kena marah lah. Kalau you main awal, you perform acting, tak adalah kena marah. Mungkin dulu saya kena marah sebab dulu saya pun tak bagus pun. Sekarang pun masih tak bagus. Cuma bila kita tahu, bila kita dengan siapa, bila kita bekerja tu, kita kena buat betul-betul lah. Kalau kita main-main kerja kita, memang patut kena marah lah. Sebab kita dibayar untuk bekerja. Kalau kita dibayar untuk bekerja, sepatutnya memang kena buat betul-betul. Kena komitmen lah. Kena committed. Okay, Jana, bila dah menang anugerah bintang popular kategori pelakon drama, berat tak untuk Jana? Pada saya, abang, ini pandangan saya, tak tahu pandangan orang lain macam mana. Sebab anugerah bintang popular adalah dinilai atas dasar populariti, yes, dan juga undian daripada peminat. Okay, so betul. Saya tak meletakkan disebabkan menangnya satu anugerah tu, saya kena, orang kata, saya kena rasa terbeban. Maksudnya saya kena jadi lagi bagus sebab benda tu bukan atas penilaian dari segi lakonan saya pun. Dan saya rasa maksudnya kalau saya nak bagi yang terbaik, bukan sebab anugerah baru saya kena buat yang terbaik. Kalau kata saya nak buat terbaik sebab saya fikir saya bekerja, saya cari rezeki, orang bayar saya, saya kena buat betul-betul lah. Maksudnya setiap kerja tu kena bagi yang terbaik. Walaupun menang ke tak menang ke, you all still kena perform. Maksudnya bukan untuk menang semata-mata. Bagus. Itu cuman dekat set dia ke tu, ketawa Jana memang kelakar, okey. Lepas tu, hai mak, mak kenapa pula? Jana ada saudara marah kat Perlis ke? Tak ada. Okey, tak ada. Okey, kuat sikit suara tu lah, dah cukup kuat dah. Tak cukup ke you all? Jana tengok kamera, saya nak tatap mata awak. Hah? Kelakar. Okey, Jana orang Kedah tang mana? Kedah kat SP. Baru balik motong getah ke tu? Hah? Hei, tu cuti lah you all. Balik raya nanti lama tak? Balik raya tak lama kot, mungkin 3 hari kot. Stand up. Pernah datang Langkawi tak sebelum jadi artis? Macam pernah jumpa? Tak pernah. Tak pernah, okey. Cuti raya lama mana? 3 hari dia kata. Okey, Jana, menyanyi lagu tak ada lagi? Lagu belum lagi, saya tak tahu Ipoh Hafiz mana dia. Abang terus cari dia sekejap. Saya nak call Ipoh Hafiz lah. Oh, lagu dengan dia? Dia tengah nak siapkan lagu tu. Okay. Macam, saya tunggu dia je lah. Faham. Tapi memang tak ada time untuk record pun setakat ni. So, tapi macam tak rush lah. Macam dia tak puji sangat. Lepas tu call Ipoh. Dengar tu. Kesian orang tu dah kejar kan? Tengok Ipoh takkan cut you all. Tu Jana sebut nama saya. Faizul Amri. Siapa dia? Faizul Amri. Faizul Amri. Hai Ipoh, ni I tengah live dekat Abang Sudir Harian Metro. Lepas tu semua orang tanya, bila nak keluar second single? Cepat, semua orang tanya, bila nak keluar second single? Ipoh, bila second single? Lepas raya. Nampak Ipoh busy you all sekarang berlakon. Tak tahulah dia kan. Baik. Apa ni, insyaAllah lepas raya semua kena doakan. InsyaAllah lepas raya semua kena doakan. Okey, itu je. Baik Ipoh. Yang paling penting kena bagi Jana feel lah. Oh, bagi feel tau. Dapat kali lirik lah aja. Lirik apa? Lirik apa? Kena balik siap. Lirik apa? Oh, lagu tu lirik Jana tulis. Ha. So peminat-peminat Jana kena tunggu single kedua Jana, lirik dia tulis tau. Ha. Dia tulis untuk friend dia. So
So tunggu tunggu lirik je lah sekarang. Oh my god, dia salahkan kita saja. Menyesal call. Okay, bye. Alright, bye. Thank you, Ipo. Ha, itulah dia single kedua eksklusif untuk peminat-peminat semua Jana. Ha, lagu tu khas untuk anda semua tau. Aku tu dah lirik you. Tak siap lagi. Okay, jap. Ni tadi mereka suruh Jana belanja satu lagu. Lagu raya. Lagu apa? Lagu raya. Lagu raya yang Jana suka apa? Lagu apa? Lagu raya apa? Duhai bunda, duhai ayanda, dengarlah rayuan ananda yang jauh di mata. Sikit lah. Okay, kalau lagu sekarang, lagu apa yang Janda suka? Selain pada lagu Janda sendiri. Lagu sekarang, pejamkan mata, mata yang lesu itu, dan mimpikan yang indah, mimpikan aku. Biarkan rembulan hapus derita, pejamkan matamu. Betul, betul lah rembulan. Betul. Ni tadi ada suruh Jana nyanyi lagu ni. Hangpi mana? Hangpi mana you all? Janganlah. Boleh nyanyi Hangpi mana? Oh seronok nampak buat karaoke live kat sini. Hangpi mana Jana? Pagi-pagi buta mak ayah datanya, aku nak ke mana? Berseluar yangki baju bunga-bunga, duduk atas tangga. Hai malu nak kata, takkan ku nak auta, mak ayah tercinta. Cik nak pi kerja, insyaAllah bukan nak pi mana. Apa ni Despacito? Ha, yang tu susah lah, Yol. Lagu caller ringtone kita, wah. Lah, iya ke? Bukan caller ringtone, ringtone. Ringtone, kejap. Despacito, itu je tau. Faham. Kejap, mana tadi? Hai Kartini, tu kawan nombor sudi tengah join. Sedap-sedap suara Jana, lain kali sapu Vicks dulu hidung sumbat tu. Okay. Puasa you all eh? Kita dah sampai di minit terakhir sebenarnya Jana. Tak ada, tak rasa sebenarnya. Okay. Untuk ni sebenarnya dalam segmen Suri Tanya kita ada satu segmen khas. Iaitu Suri Tanya jawablah. Okay boleh. Dan ni Jana kena jawab secepat mungkin. Okay, contoh macam apple atau orange. Okay. Pilih salah satu eh. Tengok tanya. Okay, soalan yang pertama. Saya mudah menangis jika stres. Okay. Bawa watak princess atau diminta buat stun sendiri. Stun sendiri. Ditinggal kekasih atau dikhianati kawan baik. Dikhianati kawan baik. Okay. Maksudnya awak rela ditinggal kasih lah. Okay. Syahrul Rizwan atau Jingo? Jingo. Tok sidang. Cerita komedi atau air mata? Dua-dua. Boleh jawab tak? Satu. Dengan satu. Komedi. Komedi. Okay. Sebenarnya. Kan. Okay, Janda mungkin ada pesan untuk peminat-peminat Janda yang sentiasa menyokong Janda sehingga sekarang. Okay, kepada semua yang menyokong saya, I nak abang keep supporting, supportlah saya, kerja saya, lakonan saya dan juga nyanyian saya, tak kisah apa yang saya buat. Saya hargai setiap satu daripada sokongan you all semua sebab saya tak bayar you all untuk sokong saya. Jadi sokongan dengan ikhlas tu buat saya rasa sangat terharu dan rasa sangat dihargai. Jadi macam mana you all menghargai kerja saya, macam itulah saya menghargai kerja you all. Dan insyaAllah atas pulangan ataupun orang kata membalas balik segala sokongan peminat, saya cuba untuk bagi terbaik dalam karier saya ataupun cuba untuk menghiburkan semua orang yang perlu kehiburan. Sebab itulah saya berada dalam dunia hiburan, dalam entertainment, sebab saya nak menghiburkan semua orang. InsyaAllah, semoga Jana juga akan terus berjaya. Dan soalan terakhir, siapa hero pilihan selepas ini? Selepas ini? Patah Amin.
Bye, kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan dalam Suri Tanya. Assalamualaikum. Selamat.